Tentunya inilah yang diharapkan sebagai mana firman Allah wa'tasimu bihablillah jami'an mari bersatu bersatu dan kokoh menjadi negeri kita ini kokoh karena bersatu, tidak melihat dari mana latar belakang, tidak melihat agama apa, tapi menyatu dan menyatu. Ini pada pagi menjelang siang kita mengadakan tasyakuran atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 sekaligus kita pemberian pemberdayaan dana dari Badan Amil Zakat Provinsi DKI Jakarta berikan kembali kepada para mustahik yang berhak menerima, yaitu kafa dan guru-guru ngaji, juga merbot masjid dan musola. Jadi ada sekitar 450-an pada siang ini kita berikan untuk kita salurkan dananya melalui Bank DKI. Jadi penerima itu sudah punya rekening Bank DKI. Kebon Jeruk nomor 2 dari 8 kecamatan pengumpul dapat dilaksanakan terbanyak. Ini program setiap tahun. Setiap tahun mudah-mudahan dimulai dari tahun ini. Namanya siapa, Bu? Sarti. Sarti dari warga mana, Bu? Bali. Gimana perasaannya, Bu, dapat ajis dari Kelurahan Kebon Jeruk? Alhamdulillah.